saya ada 8 orang anak. Ambil kurang dari kita macam ni. Ingat dalam umur dia, umur dia 9-10 tahun. Memang ketara lah perusahaan ni dulu, kerja buat lori tu, gaji memang tetap kan. Tapi bila kerja rampung ni, kalau hujan, kita tak boleh norih. Jadi kita kena cari kerja lain. Maksudnya apa yang ada boleh datang income, tu kerja saya buat. Janji boleh dah dapat rezeki halal untuk anak-anak. Masa tu mula-mula menangis demam. Bawa pergi hospital, doktor cek, doktor cakap jantung ada masalah. Adik Fauzi ini dia telah didiagnos BSD sejak berusia 5 bulan, yang mana menyebabkan dia memerlukan pacemaker ataupun kita panggil bateri untuk menstabilkan denyutan jantung. Sekarang ni kita macam nak pergi ulang hospital nak sewa kereta, tapi saya tak mampu. Saya buat naik motor je lah. Kos dia kalau naik motor pun tak sampai lah RM20. Kita pergi balik je lah. Mula-mula tu lah, masa mula-mula diuji dia memang rasa beban lah. Kita jadi macam apa orang kata, tekanan perasaan, kadang juga cakap seorang-seorang. Kita kalau kita rasa kita susah, mana orang lain lagi susah. Macam kita sihat, boleh kerja, boleh cek rezeki untuk anak. Yang sengah tu, lagi teruk pada ni buat dia. Penyakit jantung ni, dia punya kos dia tinggi. Macam kami memang tak mampu lah. Kalau ada sumbangan bantuan tu memang kami harap-harapkan. Penyakit jantung bawaan sejak lahir lebih tinggi berbanding dengan penyakit Down syndrome. Penyakit jantung sejak lahir adalah 1 dalam 100 berbanding dengan Down syndrome 1 dalam 600.